Sekedar iklan, guys. Jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini, guys. Makasih. Baca. Halo football lovers, yuk bantu subscribe channel Mikaela Sport channel. Oh iya, bantu share and like and comment di setiap videonya. Dan akan ada giveaway di channel ini. Terima kasih. Kita saksikan bola dihadapi pemain dari kesebelasan KIS, Baktiar, Pas, dan juga Hasnul. Siapakah pemain yang kemudian bersiap untuk melakukan kick off saudara penonton untuk bisa mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama. Baik saudara penonton, kick off pertandingan babak yang pertama sudah terdengar dari studio bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama yang kita saksikan saudara penonton. Kita melihat yang bersiap maju sebagai algojo free kick bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Kita nantikan saudara penonton Bangpuka Lingga Asnadi menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor free kick untuk menghantarkan keunggulan sementara Diklat atas kesebelasan KIS. Kita nantikan saudara penonton ambil ancang-ancang Lingga Asnadi, pagar betis pun dibentuk pemain dari kesebelasan KIS. Kita nantikan saudara penonton bersiap Lingga melakukan tendangan dan sudah lakukan. Kita saksikan bola liar kini menghampiri Rico, lepaskan umpan dosik. Pada sore kali ini tendangan penjuru saudara kita saksikan bagi kesebelasan KIS Ojel yang bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru saudara. Lakukan sudah Ojel, lambung datangi bola. KIS mengancam dari kaki Adi Belo, berikan kepada Agus Salim, dan kita melihat kembali saudara penetrasi yang dilakukan pemain dari kesebelasan KIS berhasil intercept. Counter attack dilakukan kesebelasan Diklat dari kaki Wahyu. Masih Wahyu saudara penonton, kita saksikan masih Wahyu mengkeping bola sejenak. Kita melihat saudara, tetapi sangat disayangkan kembali penetrasi yang dilakukan pemain Diklat gagal. Aceh Jainun saudara penonton lepaskan umpan melambung ke tengah lapangan pertandingan. Beri Aman Saragi kalah dalam perebutan bola udara. David Mulangkir sangat disayangkan. Diklat menekan dari kaki Sam, masih Sam cukup baik. Sam ke belakang kepada David Mulangkir, lepaskan umpan terpotong oleh Ramadan Saputra. KIS melancarkan counter attack dari kaki Asmat Lingga Asadi. Sebuah cannonball dari jarak jauh saudara dilepaskan oleh Lingga Asnadi, tetapi sangat disayangkan penjaga gawang Pipik berada pada posisi tepat untuk mengamankan shooting tendangan yang dilepaskan oleh Lingga. Dan kita saksikan kembali babak yang pertama terus bergulir saudara penonton. Castelo, masih Asmat Castelo kepada Agus Saleh. Kita saksikan saudara penonton, hitungan matematis kembali terjadi pada pertandingan sore hari ini. Dibayang menahan tendangan yang dilepaskan oleh Agus Salim, dan tentunya inilah yang kita nantikan saudara penonton. Kita saksikan usaha mencetak gol balasan dilakukan Diklat dari kaki Lingga Asadi. Sangat disayangkan. Kita saksikan saudara penonton percobaan shooting kedua yang dilakukan oleh Lingga kembali berhasil gagalkan penjaga gawang Pipik, dan akhirnya aman sementara gawang dari kesebelasan KIS. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Rohim berikan kepada Ipul Congor kepada Rohim. David Mulangkir lepaskan umpan ke tengah. Lingga teruskan ke Sam, ditanduk oleh Ojel, dan kita saksikan kini KIS merekan dari kaki Adi Pelo. Tetapi sangat disayangkan saudara, dribbling Adi Pelo terganggu oleh Rico dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah angkat bola ke bawah Yudan. Kembali kita melihat kontrol penjokong barat tercuri oleh Bobby K. Kita saksikan Agus Salim bintang dari kesebelasan KIS. Agus Salim kita melihat coba keberuntungan
sekaligus paling dalam melakukan shooting jarak jauh, tetapi beruntung kali ini tidak tepat sasaran saudara penonton. Dua gol dicetak lewat sebuah cara yang cukup spektakuler dari Agus Salim, di mana gol ke gawang Irfan Tile dari kesebelasan domino pun berlangsung dan juga terjadi cukup cantik saudara. Dan gol yang baru saja kita saksikan semakin mentasbihkan bahwa Agus Salim merupakan predator ulung ketika dirinya dibiarkan pada posisi leluasa dan juga memiliki ruang tembak saudara. Kita saksikan kembali kini tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Pakujaya, kesempatan untuk bisa menyamakan defisit gol bagi kesebelasan Diklat Pakujaya terjadi. Sam saudara penonton yang bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Pakujaya, lakukan sudah Sam Lamung dan tidak ada pemain sudah angkat bola ke bawah Yudan. Kembali kita melihat kontrol penjuru barat tercuri oleh Bobby K. Kita saksikan Agus Salim bintang dari kesebelasan kisah Agus Salim. Kita melihat coba keberuntungannya kembali Agus Salim dalam melakukan shooting jarak jauh, tetapi beruntung kali ini tidak tepat sasaran saudara penonton. Dua gol dicetak lewat sebuah cara yang cukup spektakuler dari Agus Salim, di mana gol ke gawang Irfan Tile dari kesebelasan domino pun berlangsung dan juga terjadi cukup cantik saudara. Dan gol yang baru saja kita saksikan semakin mentasbihkan bahwa Agus Salim merupakan predator ulung ketika dirinya dibiarkan pada posisi leluasa dan juga memiliki ruang tembak saudara. Kita saksikan kembali kini tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Pakujaya, kesempatan untuk bisa menyamakan defisit gol bagi kesebelasan Diklat Pakujaya terjadi. Sam saudara penonton yang bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Pakujaya, lakukan sudah Sam Lamung dan tidak ada pemain. Rio kuasai bola, lepaskan umpan berikan kepada David Mulangkir. David Mulangkir kembali lepaskan diri, bekerja sama kepada Wakil. Masih Wakil. Iya. Wakil untuk memperdaya pemain pertahanan dari kesebelasan Kis. Asmat Kastela mendribel bola sendirian dari sisi kiri pertahanan Diklat Pakujaya. Datang bantuan Hasno kepada pas. Pas ke belakang berikan kepada Bobby Kay. Lepaskan umpan langsung berbahaya. Tetapi sangat disayangkan saudara penonton, penjaga gawang Diklat Bayu keluar dari mulut gawang. Aceh Jenun jatuh di kaki Lingga. Masih Lingga dorong bola kepada Nedi Ramdan. Masih Nedi Ramdan. Kita saksikan saudara penonton, kini bola dikuasai Rico, angkat bola. Batiar kurang cermat, bola jatuh dan apa yang terjadi? Kembali kita saksikan intercept yang cukup baik dilakukan penjaga gawang Pipik, yang kembali berhasil mengamankan gawang Kis dari gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Diklat Pakujaya. Bobby Kay angkat bola kepada Adi Pelo. Rocky menyundul bola Nedi Ramdan dan kini Pakujaya akan terjadi. Lingga Ashadi yang kembali maju sebagai Algojo Friki. Kesempatan berikutnya Lingga. Kali ini kita saksikan percobaan kesekian kalinya, baik dalam situasi open play maupun dalam situasi free kick yang dilakukan oleh Lingga, berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Diklat Pipik. Dan kita melihat kembali saudara penonton, kis dari kaki Hasnul kepada Asmat Castello. Hasnul kembali berikan kepada Asmat, digagalkan oleh Ipul Congor. Dan kita saksikan counter attack dilakukan Diklat dari kaki Wahyu. Aceh Jainun kembali kita saksikan berhasil meredakan tekanan pemain Diklat. Rohim lepaskan umpan crossing kepada Sam yang dituju. Terjadi kop duel bola udara dan kita melihat apa yang terjadi. Bang Lingga. David Mulangkir fit saweran David Mayang. Baik, mau menjawab ke David. Menurut gawang penjaga gawang Pipik, berhasil diteruskan dengan baik oleh David Mulangkir dan akhirnya membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Aku sayang ibu saudara. Kita saksikan benar-benar sebuah pertandingan yang berlangsung seru dan 2
duel ini adalah duel yang Ramadan Saputra berhasil melakukan sebuah blocking lewat sebuah suntikan yang dilepaskan oleh Sam yang saudara beruntung dan akhirnya menggagalkan kesempatan Diklat untuk bisa membalikan kedudukan pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kini kita saksikan tendangan penjuru saudara, tendangan penjuru bagi kesempatan Diklat Paku Jaya Lingga Ashadi yang kita saksikan kreator terciptanya gol pertama Diklat Algojo, tendangan bola-bola mati bagi kesempatan Diklat Lingga. Akan terarah apakah yang akan dilakukan dari satu dari dua pemain ini. Masih lemah, sundulan kepala yang dilepaskan oleh Adi Pelo dan akhirnya menggagalkan kesempatan Kis untuk kembali memimpin pada pertandingan babak yang pertama. Waktu terus bergulir dan bebas saudara bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Kita nantikan saudara penonton, 1, 2, 4, 6 pemain Diklat sudah berkerumun di kotak karam kesebelasan Kis. Kita saksikan saudara penonton Lingga Ashadi bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Mundur beberapa langkah Lingga lakukan sudah. Kembali masih terjadi kemelut. David Mulangkir menekan lini pertahanan kesebelasan Kis dari kaki Bejo Umbara. Masih Bejo Umbara saudara. Kita saksikan saudara penonton, kembali kita melihat kiri Bahtiar Aceh Jainun melakukan intercept, berikan kepada Rohim. Ya Rohim diteruskan di pucuk. Kita saksikan panggungnya Agus Salim, lapangan sepak bola yang bersiap maju sebagai algojo free kick bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Dan kembali terjadi kemelut di mulut gawang Kis. Masih dan berhasil di intercept dan protek dilakukan Kis. Agus Salim bintang lapangan pada pertandingan sore hari ini. Juara di lapangan sepak bola Bunga Mekar tahun ini mempergunakan pemain dari Ayam Sakit Kru, kumpulan pemain yang juga sering menghantarkan tim-tim yang berlaga di lapangan Bunga Mekar keluar sebagai juara. Akan terjadi saudara penonton 2-1 kemenangan Kis. Coba terus dirongrong oleh pemain Diklat untuk mendapatkan gol penyeimbang dari kaki Bejo Lingga. Terus serangan balik dilakukan kesebelasan Kis. Hasil bola kepada Adi Pelo. Masih Adi Pelo. Kami rindu juara, kota ini mau juara. Kita saksikan saudara penonton, tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya Lingga Ashadi yang bersiap maju sebagai algojo, tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Mundur beberapa langkah Lingga Ashadi.